welcome back to my channel. Hai, saya adalah Sales Director Ima. Hari ini Ima akan share dengan anda pencuci terbaik untuk anda yang ada masalah jerawat. Ha, so nak tahu apa pencuci terbaik? Jom tengok video Ima sampai habis, okey? Kebiasaannya, sekiranya anda mempunyai masalah jerawat, muka anda akan rasa berminyak. Betul tak? Sebab tu kalau anda pilih pencuci yang tak tepat, pilih pencuci yang tak sesuai dengan kulit wajah anda, so anda akan rasa tak selesa. Sebagai contoh, katakanlah anda beli pencuci yang memang tak boleh tarik minyak. So anda rasa macam bila basuh muka tu, bila cuci muka tu rasa macam, kenapa muka tak bersih eh? Sebab formula yang anda pilih tu tak tepat. Ataupun ada juga situasi yang bila anda pilih pencuci, anda rasa macam keringnya kulit sebab dia tarik minyak anda terlampau kuat. So maksudnya formula tu pun kurang tepat untuk kulit wajah anda. So hari ni Mak akan share macam mana cara untuk pilih pencuci yang tepat dengan kulit wajah anda. So sekiranya anda pakai pencuci, pastikan selepas anda mencuci muka, selepas anda bilas dengan air, apa yang anda akan rasa adalah rasa fresh, rasa yang sangat-sangat bersih and tak ada pun efek ataupun rasa kering, tegang, rasa lagi berminyak, tak ada. Itu adalah ciri-ciri pencuci yang tepat untuk kulit wajah anda. Tadaa! Okey, ini adalah pencuci yang Ima sangat-sangat recommend untuk anda yang ada masalah jerawat. Ini adalah pencuci terbaik yang pernah Ima jumpa untuk anda yang ada masalah jerawat. Sebab semua customer Ima mostly memang akan pakai pencuci ni untuk kawal jerawat mereka. Nak tahu kenapa? Apa kebaikan pencuci ni? Kalau anda tengok pun dekat pencuci ni, dia tulis clarifying cleanser for acne prone. So maksudnya memang dirumus khas lah untuk anda yang ada masalah jerawat. Sebab tu anda sesuai untuk pakai. Macam mana pencuci ni boleh bantu anda untuk kawal jerawat? Macam mana agaknya? Yang pertama, pencuci ni dia akan kurangkan minyak secara berlebihan. Yelah, untuk anda yang kulit berjerawat, kebiasaannya anda akan rasa kulit anda tu berminyak. So anda kena kawal minyak tu. And pencuci ni dia akan bantu untuk kawal minyak. Sebab itulah anda boleh kawal jerawat anda. Best kan? Yang kedua, pencuci ni juga dia akan menghalang sel kulit mati daripada terkumpul dalam pori anda. Sebab bila pori anda tu terkumpul dengan sel kulit mati yang tersumbat, itulah punca jerawat. Sebab tu pencuci ni dia boleh bersihkan. So bila pori anda tu bersih, apa yang berlaku? Jerawat tak akan muncul. Best kan? Untuk pencuci ni, dia punya tekstur adalah jernih and anda akan rasa dia sangat-sangat ringan dekat muka. Best! And yang paling best, bila anda pakai lepas anda cuci muka, muka anda akan rasa lebih segar, lebih bersih, rasa sangat-sangat fresh and anda boleh go for next step. So pencuci ni sangat-sangat membantu untuk anda yang ada masalah jerawat. Okay, so sekian saja share Ima pada hari ini tentang pencuci terbaik untuk anda yang ada masalah jerawat. So kalau anda nak cuba, boleh cuba cari beauty consultant. Contact beauty consultant anda sama ada anda sesuai ataupun tidak, sebab Mary Kay ada garanti 90 hari. So in case anda ada allergic ke apa ke, masalah apa-apa ke, boleh pulangkan produk and boleh tukar dengan produk yang sesuai dengan kulit anda. Okay, tunggu apa lagi? Pergi cari beauty consultant sekarang, okay? Okay, so sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification supaya anda boleh terima video-video terbaru daripada Ima. Okay, and jangan lupa untuk subscribe Amara Beauty Official dalam 3 saat.